kosong nampaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semua dimanapun kalian berada. Semoga senantiasa dalam keadaan baik dan pastinya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi ini saya ada di terminal Tamanan Kediri ya. Kita update aktivitas bus yang ada di sini. Dan barusan ada bus Harapan Jaya cepat. Dan sekarang menunjukkan pukul 8 lebih 50 menit. Pukul 9 tepat ada bus Harapan Jaya. Ini dia Harapan Jaya Patasnya. Dan nurunkan beberapa penumpangnya. Dan langsung berangkat menuju ke arah Surabaya. Ini dia bus Harapan Jaya. Semoga selamat sampai tujuan. Di belakangnya ada bus Harapan Jaya lagi ya. Ini dia dari arah Trenggalek yang akan menuju ke arah Surabaya. Ini dia datang pukul 9 lebih 2 menit. Dan menurunkan beberapa penumpangnya, bisa kita saksikan dari kejauhan. Dan langsung berangkat menuju ke arah Surabaya. Semoga selamat sampai tujuan. Ada bus Bagong datang. Ini dia. Dan langsung berangkat menuju ke arah Surabaya via tol. Di belakangnya bus Harapan Jaya datang pukul 9 lebih 7 menit. Ini dia dari arah Trenggalek langsung berangkat menyusul Bagong di depannya menuju arah Surabaya. Datang pukul 9 lebih 10 menit. Ini dia dari arah Trenggalek ya, yang akan menuju ke arah Surabaya. Dan nurunkan penumpangnya dan langsung berangkat menuju ke arah Surabaya. Ini dia bus Pelita Indah. Ini dia ada bus Harapan Jaya datang dari Surabaya dan langsung berangkat ya menuju ke arah Tulungagung. Kosong nampaknya. Ada bus Harapan Jaya lagi ya, atas ini. Surabaya. Ini akan menuju ke arah Surabaya. Harapan Jaya Patas Joker ya, via arteri. Gerbang Mojokerto Surabaya. Dan langsung berangkat teman-teman. Pukul 9 lebih 15 menit. Ini dia. Semoga selamat sampai tujuan. Ada bus Harapan Jaya datang. Pukul 9 lebih 15 menit. Dari arah Surabaya ya ini, ya akan menuju ke arah Tulungagung. Dan ada tambahan penumpang, bisa kita saksikan dari kejauhan. Ini dia bus Harapan Jaya, ya akan menuju ke arah Tulungagung. Pukul 9 lebih 15 menit. Dan masih ada tambahan penumpang. Ini dia, bus Harapan Jaya. Dan langsung berangkat menuju ke arah Tulungagung. Semoga selamat sampai tujuan. Ini dia ada bus Harapan Jaya via tol yang akan menuju ke arah Surabaya.
dan nurunkan penumpangnya pukul 9 lebih 20 menit. Dan langsung berangkat bus harapan saya akan menuju ke arah Surabaya via tol. Semoga selamat sampai tujuan. Pukul 9 lebih 25 menit ada bus harapan saya datang. Ini dia. Dari arah Trenggalek yang akan menuju ke arah Surabaya. Dan menurunkan beberapa penumpangnya di pintu belakang, bisa kita saksikan dari kejauhan. Dan berangkat menuju ke arah Surabaya. Ini dia bus harapan saya, semoga selamat sampai tujuan. Ini dia ada bus datang dari harapan saya pukul 9 lebih 30 menit dari arah Surabaya ya, ini ya akan menuju ke arah Trenggalek. Dan langsung berangkat menuju ke arah Trenggalek bus harapan saya, semoga selamat sampai tujuan. Datang lagi bus harapan saya pukul 9 lebih 33 menit. Dan bus kawan kita berangkat rute Nganjuk Kediri Blitar ya ini. Bus harapan saya patas ya. Trenggalek Surabaya ini via tol. Dan nurunkan beberapa penumpangnya. Dan langsung berangkat. Ini dia bus harapan saya. Di belakangnya ada bus Bagong datang dari arah Surabaya ini. Dan bus Bagong berangkat menuju ke arah Tulungagung. Ini dia. Semoga selamat sampai tujuan. Ada bus Bagong datang pukul 9 lebih 40 menit. Ini dia. Dari arah Tulungagung ya, via tol yang akan menuju arah Surabaya. Dan langsung berangkat bus Bagong menuju ke arah Surabaya via tol, semoga selamat sampai tujuan. Ada bus harapan saya datang pukul 9 lebih 45 menit. Ini dia dari arah Trenggalek yang akan menuju ke arah Surabaya. Masih ada penumpang yang turun ya. Ini akan menuju ke arah Surabaya. Nampaknya masih ada tambahan penumpang ya. Ya benar ada tambahan penumpang. 2 penumpang, 3 penumpang yang akan masuk ke bus harapan jaya. Yang akan menuju ke arah Surabaya ya ini.
dan langsung berangkat menuju ke arah Surabaya. Semoga selamat sampai tujuan. Di belakangnya ada bus Harapan Jaya. Ini dia, datang dari arah Surabaya dan langsung berangkat menuju ke arah Trenggalek. Ini dia, bus Harapan Jaya. Dan bus Laksmi Langgeng masih ngetem ya. Dan seperti ini aktivitas yang ada di Terminal Tamanan Kediri. Dan cukup sekian ya teman-teman video dari saya. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.